muar abekal walain kafartum inna azabi la syadid wa irta Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkarinya, jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.